tampilannya ini yang gepreknya ya teman-teman. Kita lihat putar-putar dulu teman-teman. Masnya biar makin ngiler ini, lagi lapar berat ya mas. Wow, keren teman-teman. Ayam. Sendoknya ada banyak. Yuk, kita buka ya teman-teman. Bismillah. Wow, ini yang black pepper ya teman-teman. Karena ini varian ayam geprek katsu rakyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang lur. Hari ini saya merapat ke Jalan Raya Kalidami, tepatnya ini ada sentra kuliner mie Aceh, ayam katsu, pentol gila sama apa satunya tuh nggak lupa, nggak tahu deh, barusan buka. Hari ini saya mau review ya salah satu menu katsu rakyat. Seperti ini tampilannya. Ini adalah produk dari katsu rakyat yang ada di Jalan Raya Karemjangan. Ini tampilannya. Ini black pepper ya teman-teman. Katsu rakyat ada labelnya ini. Barangkali teman-teman mau pesen online atau datang langsung ke sini sebelah Indomaret Jalan Raya Karemjangan. Nah ini ada harga ini. Menu ayam katsu, ayam karage. Sausnya ini tinggal pilih ya teman-teman. Ada nomor telepon, macam-macam dah, pokoknya mantap. Yuk kita review sekarang ya. Bentuknya ini kemasan plastik ya teman-teman. Ini harga 19.000. Ada sendoknya, ada banyak. Yuk kita buka ya teman-teman. Bismillah. Wow, ini yang black pepper ya teman-teman. Padahal ini varian ayam geprek katsu rakyat ini. Saya belum pernah makan ginian teman-teman, jujur aja ini baru pertama kali ini makan ayam-ayam, makan makanan ala Jepang seperti ini, katsu, ayam katsu ini. Ini kayaknya ada apanya nih, ini bumbu apa, mayones atau apa ya. Yuk, teman saya udah habis ini lapnya, makannya kenyang sekali. Yuk kita coba ya. Ini ada sendoknya, jadi buat teman-teman kalau berpergian bingung lewat Karemjangan, langsung aja mampir ke katsu rakyat. Nah, menunya ada minuman juga kekinian, juga aneka makanan geprek. Nah, ini seperti ini teman-teman. Wow, pedes enggak ya? Pedes enggak ya? Ayo, penasaran kan? Sama, saya juga penasaran guys. Suapan pertama dulu bumbunya sama nasinya itu. Bismillah. Mantap teman-teman. Seperti ini ya, makanan Jepang itu ya. Unik rasanya juga enak gitu loh. Wah. Ayamnya nih saya coba ya. Tanpa tulang ini. Oke teman-teman, teman saya udah makan, sekarang saya minta mau kain kamera saya makan. Tekannya aku mau makan dulu. Nah, posisi kamera. Oke teman-teman, ini udah buka dulu maskernya. Kita makan, nikmatin ayam geprek khas katsu rakyat Jalan Raya Karemjangan. Ini sausnya. Mantap teman-teman. Enak. Dah. Oh, belum ini sampai habis, guys. Haus. Ini yo. Sani. Sik bos, belum bos. Teman saya ini kayaknya kehausan. Haus tau. Ya, siap.
Oke, teman-teman, saya lanjut makan ya. Jangan lupa mampir like, subscribe channel Jasper Sajodoro. Mampir ke Kacu Rakyat Jalan Raya Kalidami depan Depat Mie Aceh. Monggo mampir, yuk. Jadi dari cintai kuliner Indonesia, lanjut makan, habisin guys. Stop. Jadi apa? Ya. Stop ya. Stop. Udah stop. Oke, Masku, saatnya kita review. Nah, ini Masnya mau makan ayam geprek produk dari Katsu Rakyat. Yuk, cekidot. Ayo, Mas. Dibuka, Mas. Tampilannya ini yang gepreknya ya, teman-teman. Kita lihat, putar-putar dulu teman-teman. Masnya biar makin ngiler ini, lagi lapar berat ya Mas. Wow, keren teman-teman, ayam gepreknya Katsu ini. Kita ada apa itu ya? Dulu langsung lahap gitu makannya. Tak dulu Mas. Makannya enak ini Mas. Gimana Mas rasanya Mas? Mantap ya. Setiap hari beli Mas. Luar biasanya. Setiap hari guys. Yang ini rasanya barbecue. Ini rasanya black pepper. Black pepper, ini black lebih pepper. Pedas ya. Iya, agak pedas sedikit. Kalau ini barbecue. Ini barbecue. Kalau ada hitam. Kalau ini harga berapa Mbak? Yang black pepper. Black pepper hanya satu macam. Satu macam berapa harganya? 19.000. Kalau ini 18.500. 18.500. Oke. Terima kasih Mbak ya. Nah, ternyata yang ini black pepper, yang ini apa tadi? Lupa. Teman saya lagi asik makan ini. Saya lihat dari Pak Jawan, teman-teman. Lapa, kita ada di ini Mie Aceh Karamjangan, guys. Di depan ada Pendol Gila. Ada macam-macam kuliner di sini teman-teman. Barangkali mau mampir monggo. Masnya nih kalau dilipet diem ini, nggak mau bicara nih. Kayaknya lagi menikmatin banget nih. Haus ya Mas, pesan minum Mas. Makan Mbak. Iya makan dulu Mas, silakan Mas. Gimana rasanya? Enak, Mas. Enak ya Mas. Oke Mas, selamat makan ya Mas. Ya. Jangan lupa minum yang banyak nih, biar nggak tercetak.